Inilah alur cerita Skibi di Toilet episode 69 part 2. Episode dimulai dari POV Plungerman di laboratorium Skibi di Toilet bersama kameramen dan knife speakerman yang tersisa. POV kemudian mengalami gangguan dan kembali ke layar Lark TV-man saat POV kameramen sedang menonton. Lark TV-man kemudian berkata, "Akhirnya, sebelum melihat ke kanan." Tampilan kemudian beralih ke Titan Kameramen dan Titan Speakerman yang menghancurkan Skibi di Toilet Basso ganda bertopeng. Sementara itu, dua welder helikopter speaker terbang menuju Titan Speakerman dan memasang senjata peledak yang telah ditingkatkan ke kedua lengannya. Jetpack yang ditingkatkan dengan meriam terbang juga dipasang pada punggung Titan Kameramen, menggantikan peralatan lamanya yang rusak karena tembakan zat asam kelompok Skibi di Toilet. Titan TV Man kemudian berjalan menuju Titan Kameramen, menyuruhnya untuk berdiri diam, dan menggunakan energi intinya sendiri untuk memperbaiki inti Titan Kameramen yang rusak. Memperbaiki dan mengisi bahan bakar Titan Kameramen. Kemudian, Titan Speakerman menunjuk ke intinya, mencoba untuk mendapatkan peningkatan juga, tetapi ditolak oleh Titan Kameramen dan Titan TV Man. Titan TV Man kemudian berteleportasi, tetapi sebelumnya mengatakan, "Ayo hancurkan tempat ini." Titan Kameramen dan Titan Speakerman terbang menjauh, mungkin untuk pergi ke laboratorium tersembunyi dan mencari Jimen Skibi di Toilet. POV Kameramen melihat ke kanannya, dia melihat banyak anggota aliansi tiba di pangkalan tebing Skibi di Toilet sebagai bala bantuan. Lark Skibi di Toilet terlihat di latar belakang, sebelum diledakkan oleh kamera etek helikopter. Seorang kameramen bersenjata besar kemudian memasuki tempat kejadian dengan jetpacknya. POV kameramen kemudian melihat ke kiri, melihat kameramen normal bersenjata, memberinya paket perlengkapan perang seperti jetpack, sepasang headphone, dan lensa. Kameramen normal bersenjata menyiapkan senjatanya sebelum layar berubah menjadi hitam, mengakhiri bagian tersebut. Begitulah alur ceritanya. Ayo kita tunggu apakah yang akan terjadi selanjutnya.